She's exactly what I need. Hello guys, welcome back to this channel. Jadi video kali ini aku bakalan share ke kalian mengenai skincare Axis Y yang waktu itu aku udah pernah share, kalau misalnya kalian lupa videonya yang ini. Lihat di situ aku tuh bare face banget kan, literally. Tapi sekarang aku nggak mau bare face karena aku pengen terlihat cantik, manis, putri salju. Nanti aja aku bare face-nya ketika aku sedang mengaplikasikan si produk yang sangat amat wow ini. BTW ini adalah salah satu produk terbaru dari Axis Y yang menurut aku tuh sangat amat wow, amazing banget. Kenapa? Karena aku nggak pernah ngelihat produk dalam satu tube gitu, dia 2-in-1, dan kegunaannya itu juga berbeda untuk kulit kita gitu loh. Ini gue mau ngasih tau kalian tentang bocorannya sedikit. Jadi biasanya kulit kita itu yang bagian T-zone itu dia emang agak berbeda dari bagian muka kita yang lain. Jadi kalau kalian perhatiin, bagian T-zone itu biasanya agak sedikit lebih berminyak, atau ya berminyak banget gitu loh. Nah, bagian muka yang lain tuh biasanya normal to dry atau bahkan kering banget. Ya gak sih? Kalau aku sih ngerasa kayak gitu, bagian tengah muka aku itu agak lebih oily daripada yang lain. Yang lain tuh normal tuh kadang-kadang yang dry banget gitu. Makanya ini produk cocok banget untuk kita-kita yang memiliki masalah seperti itu. Jadi sebenarnya si produk yang mau aku tunjukin hari ini itu cocok buat all skin types. Tetapi buat kalian yang kayak ngerasa, aduh T-zone aku tuh bener-bener deh berminyak banget, aduh pikiran muka aku nih selain T-zone tuh bener-bener deh kering banget, will love this. Karena di aku aja tuh amazing banget, works well, and I feel like literally pertama kali banget aku nyobain tuh bener-bener kayak, ih kok amazing gitu loh. Ngelok moisture-nya tuh pas, gak yang berlebihan, gak yang bikin muka jadi kilang minyak banget. Pokoknya pas banget. Nah, aku pengen tunjukin ke kalian, aku bakalan reveal ke kalian apa itu. Teng-teng-teng-teng. Sumpah seneng banget, demi apapun parah. Seseneng itu. Kenapa? Karena this is like a jar of happiness, you know. Like, ini kelihatannya mungkin seperti jar biasa saja. Pada saat kamu membukanya, tuh, bingung gak loh? Kayak ada dua sisi gitu, dan dia dilengkapi dengan spoolie. Tenang aja, jadi produknya tidak akan kena tangan lo yang siapa tahu ada kumannya gitu kan. Terus kalau kalian buka, terus tada, dia ada dua sisi guys, bisa kalian lihat. Nah, aku mau ngasih tau kalian perbedaan dari dua ini. Jadi dia itu bener-bener menyesuaikan kebutuhan kulit kita, which is so freaking amazing. Karena apalagi buat kalian yang kulitnya kombinasi, bener-bener kalian pasti bakalan cinta banget sama ini. Karena part-part dari kulit kita itu membutuhkan treatment yang berbeda-beda, and this is like the first ever product that works really well kalau menurut aku, karena di aku well ya bekerjanya. Dan kayak mind blowing aja gitu, gak pernah aku nemu produk yang kayak gini, kayak 2-in-1 untuk T-zone dan U-zone. Jadi bukan kayak ibarat satu krim doang nih untuk seluruh muka, ini enggak, dia tuh kayak dispesifikin, which is like wow. BTW aku juga mau ngasih tahu ke kalian demonya cara menggunakan si Cerahurt My Type Duo Cream dari Axis Y ini. Aku pengen kasih tahu demonya, jadi kalian silahkan tonton. Demonya, kalau kalian bisa lihat aku bener-bener pakainya itu beda banget kan, di bagian T-zone bener-bener yang T-zone-nya dulu, baru di bagian U-zone. Jadi cara ngeblendnya juga berbeda, jadi gak langsung diabrek-abrekin sekalian ngeblend gitu, enggak, tapi bagian T-zone-nya dulu bener-bener kalian blend, baru kalian pakein lagi yang bagian U-zone-nya, and it works really nice on your skin. Aku tuh seneng banget ngasih tau kalian karena this thing is really really amazing. Seperti yang kalian tahu, aku emang udah cinta banget sama produknya Axis Y, apalagi si ampule-nya.
Love that. Kalau kalian mau tahu review aku mendalam tentang si Balance Gel Cleanser, terus udah gitu tentang si tonernya juga, and then also the Ampoule, my favorite one. This is my second bottle actually. Kalian bisa banget tinggal cek videonya ada di description box, oke? Nah, lanjut kita ngomongin tentang si duo cream ini. Aku pengen ngebahas tuntas banget soal si duo cream ini. Jadi, aku mau bahas satu persatu tuntas, aku kupas pokoknya ya. Aku mau ngasih tau kalian kalau si duo cream ini adalah the first U-Zone Anti-Zone Cream that you ever need. Parah. Karena jujur aku baru pertama kali juga nemuin produk yang seperti ini. Ini baru, bener-bener inovasi banget. Axis Y, love you. Kalau bisa kalian lihat juga ya, dia itu bentuknya bukan yang kayak cream thick gitu, enggak. Dia itu bentuknya gel cream. Dan aku mau ngasih tau juga, si duo cream ini benar-benar ngelembapin kulit aku tanpa ada rasa kayak ih jadi lengket deh nih, aduh jadi terlalu kayak berminyak banget, lebay. Padahal bisa kalian lihat tadi gue makainya segabrek-gabrek, ya gak sih? Terus dia juga bisa bikin kulit kita yang kering, yang ada dry patches segala macam dibantu untuk menjadi lebih lembut. Dan pokoknya kalau kalian butuh moisturizer yang literal moisturizer nih kak, aku butuh moisturizer banget nih kak. This is actually like the best moisturizer that you'll ever need. Seneng aku tuh. Jadi buat kalian yang baru mau mulai skincare, bisa banget langsung step up to this next level with this cream. Dan kalian gak perlu takut ngerasa kalau misalnya pakai ini siang-siang bakalan kayak aduh, aku takut deh, aku pakainya kayaknya malam aja deh, takut yang kayak terlalu berminyak gitu. Enggak, tenang aja. Jadi si skincare Axis Y ini emang diperuntukkan buat kita-kita selalu merasakan iklim yang terlalu ekstrim atau iklim yang sering-sering berganti. Apalagi buat lo semua yang suka traveling pasti bakalan suka sama ini, karena biasanya kalau kita traveling itu kulit biasanya suka ngambek, ya gak sih? Nah, aku mau ngasih tahu ke kalian, kulit kita itu emang butuh yang namanya moisture sama hydration. Kenapa? Karena biar supaya kulit kita tetap sehat nih, tetap sehat, tetap cakep, tetap plump, tetap kelihatan apa ya, glowing, tetap merona, pokoknya itu. Tuh, catet ya. Terus aku juga mau ngasih tahu ke kalian, banyak banget faktor yang bikin kulit kita itu ngambek. Contohnya apa sih kak, faktor-faktor yang bikin kulit kita ngambek? Nah, biasanya karena faktor stres. Itu udah nomor satu banget. Kalau lu stres, ngaruhnya bukan cuman ke muka lo aja, tapi ke fisik lo. Entah jadi gatel-gatel, atau entah jadi dikering kulit, atau bahkan overly berminyak. Kalau gue jujur, kalau misalnya gue stres, biasanya akan tumbuh jerawat pastinya. Terus bisa juga karena gen, karena emang mungkin gennya itu dari yang turun-temurunnya itu kulitnya itu emang bisa dibilang sering ngambek. Jadi ya udah nurun ke lo. Nah, itu kalau menurut aku bisa di-treat, tapi bukan di yang ilangin gitu loh. Karena biasanya yang bersifatnya genetik itu emang agak susah untuk dihilangin kecuali lo operasi gitu. Terus bisa juga karena bad diet, karena lo mungkin dietnya salah, jadi kulit lo yang bakalan bereaksi jadi marah-marah. Terus bisa juga karena hormon, udah pasti ya hormonal wanita. Terus bisa juga karena environment alias lingkungan kita. Lingkungan itu kayak gimana sih kak? Ya contohnya cuaca gitu. Biasanya kan kalau misalnya cuacanya buruk atau cuacanya ganti-ganti, atau lo berada di sini, besok di Amerika, besok di Jepang, besok di mana, itu kan beda-beda ya. Mohon maaf cuacanya. Jadi itu yang bisa bikin kulit kita ngambek. Karena faktor-faktor itulah si Axis Y itu kayak memiliki ide untuk menciptakan suatu produk yang emang pas buat kalian yang memiliki masalah dari faktor-faktor yang tadi aku sebutin gitu loh, yaitu si duo cream ini untuk menyempurnakan rangkaian skincare yang emang udah ada, yaitu ini nih si cleansing gelnya, terus si tonernya, and then si ampoule-nya. Nah, aku mau ngasih tahu juga bahan-bahan yang terkandung dalam U-Zone Cream dan T-Zone Cream. Nah, di bagian U-Zone, dia itu ada centella asiatica yang bagus banget untuk ngelembapin kulit. Dia juga ada sorghum yang gunanya itu untuk mengatasi wrinkle. Jadi buat kalian yang udah concern banget, pengen banget punya skincare yang aduh pengen ada anti-agingnya tapi gak mau yang terlalu anti-aging banget gitu loh, kayak start from the begin gitu. Jadi buat kalian yang beginner banget tapi pengen kayak ngerawat kulit biar supaya gak cepet keriput segala macem, cocok banget pakai ini karena dia
mengatasi wrinkle. Terus dia juga ada brightening atau whitening efeknya. Jadi buat kalian yang bagian U zone-nya itu ngerasa agak lebih gelap gitu, bisa coba si krim ini. Terus dia juga ada purslane. Nah itu apa sih kak? Itu adalah daun yang gunanya itu untuk nge-stimulate produksi kolagen yang ada di kulit lu. Jadi cocok banget gak sih buat kalian-kalian yang emang udah umur-umur 20 ke atas, tapi bukan berarti di bawahnya nggak boleh pakai ya, tetap boleh. Ingat, yang udah ngerasa kolagennya udah mulai kurang nih, bisa banget pakai si skincare accessory duo cream ini. Nah, ada juga si glassword. Apa tuh, Kak? Ini adalah salah satu ingredients yang menurut aku tuh selalu ada di accessory. Kenapa? Karena dia itu bikin kulit kita tuh ada barrier-nya, alias ada penahan gitu loh dari yang buruk-buruk gitu. Jadi kulit kita tuh ada barriernya, ada pelindungnya gitu loh. Dan pastinya buat yang kalian kulitnya itu lagi marah-marah, dia ini bisa ngebantu untuk nge-recovery lebih cepat. Terus yang paling menyenangkan lagi ada Reed. Apa tuh? Jadi ini adalah salah satu ingredients yang menurut aku juga wow banget. Kenapa? Karena dia itu bisa nge-brighten up your skin, alias bikin kulit kita jadi lebih cerah. Dan dia juga mencegah adanya sunspot, alias flek-flek hitam. Biasanya kan kulit kita nih kalau misalnya kita sering terpapar sinar matahari, dia itu bakalan ada flek-flek hitam gitu. Nah dia itu bisa mencegahnya gitu loh geng. Jadi makanya kayak, padahal ini moisturizer ya, bukan SPF, dan dia juga gak mengandung SPF, tapi dia bisa gitu loh untuk nge-prevent itu. Tapi jangan lupa untuk selalu gunain sunscreen lagi di atasnya ya geng, jangan semata-mata karena ini bisa jadi lu percaya diri aja gitu. Enggak, mohon maaf, kita tinggal di Indonesia tropis ya, sadar diri. Terus untuk di T-zone-nya, aku mau kasih tau kalian nih isinya tuh apa aja sih kak. Nah ada yang namanya itu sage. Dia itu gunanya untuk bikin kulit kita yang iritasi itu jadi lebih calm. Biasanya iritasi karena mungkin kena bakteri atau mungkin amit-amit gitu, jamuran gitu. Ih serem banget ya kulit muka jamuran. Tapi serius dia bisa ngatasin itu. Terus dia juga ada licorice. Dia juga bagus banget untuk kulit kita, biar supaya si T-zone kita tuh lebih sehat. Terus ada rice-nya juga geng. Tuh kan beda nih, makanya dengerin. Beda soalnya ingredients-nya, karena kan dua krim, dua elemen yang berbeda gitu loh, dari tekstur dan dari ingredients-nya berbeda. Makanya dengerin saya kalau saya ngomong, jadi gak tanya-tanya lagi. Si rice-nya dia itu pastinya bisa nge-brighten up your skin. Dia pastinya bisa bikin kulit kita jadi lebih cerah, itu udah pasti banget ya. Dan dia juga menguatkan si pelindung kulit kita, alias si skin barrier kita. Jadi bukan cuman yang si U-zone aja punya skin barrier, si T-zone juga punya, tapi dari rice. Pastinya guys, tidak lupa ada centella asiatica juga, supaya T-zone kita itu tetap lembab. Walaupun ya, T-zone kita itu tuh misalnya lebih berminyak, tapi tetap butuh kelembapan geng, tetap butuh hydration. Jadi jangan pernah skip moisturizer. Terus dia juga ada si sorghum yang untuk wrinkle sama brightening atau whitening effect. Dan yang paling menyenangkan lagi ada allantoin. Itu apa sih kak? Nah dia itu bisa bikin kulit kita jadi lebih halus. Jadi buat lo yang ngerasa, aduh kulit gue bertekstur nih karena pori-pori gue gede segala macem, bisa banget cobain si duo cream ini. Nah aku juga mau ngasih tahu core ingredients dari si T-zone sama U-zone cream ini. Perbedaannya yang bener-bener kayak core-nya banget. Apa tuh? Untuk di U-zone cream nih, U-zone, dia itu ada keramide-nya. Nah itu tuh apa sih kak? Jadi dia itu bisa membangun si skin barrier lo supaya ada terus dan jadi lebih kuat juga. Terus dia juga bisa nge-prevent dari yang namanya itu penuaan dini gitu loh. Terus selain penuaan dini, dia juga bisa nge-prevent kulit lo dari yang namanya itu kehilangan kelembapan gitu. Jadi dia tetap menjaga, ada lalat, mohon maaf. Terus untuk yang di T-zone ya, dia itu ada hard leaf-nya. Apa tuh kak? Dia juga sama banget, bisa ngeproteksi skin barrier lo agar lebih kuat pokoknya. Jadi si skin barrier lo nih ada terus gitu loh, karena kan kulit kita tuh sebenarnya butuh barrier sebelum kita menggunakan make up. Makanya aku selalu menyarankan kalian kalau misalnya mau pakai make up, jangan lupa skincarean dulu, karena biar supaya si make upnya itu tidak langsung menyentuh kulit, ada barriernya dari skincare. Nah dia juga bisa ngebantu kalian dari sun damage, alias kulit yang bisa rusak karena matahari. Terus dia juga bisa mencegah kulit lo dari yang namanya bakteri, jadi kulit itu tetap sehat. Jadi overall produk-produk accessory itu seperti yang kalian tahu, dia no animal testing. Against animal testing, which I love because I love animals.
Dia juga no mineral oils. Dia juga nggak ada tuh yang namanya ditambahin lagi gitu wangi-wangian, terus ditambahin warna gitu, enggak. Makanya warnanya mereka itu bener-bener literal natural karena ingredientsnya sendiri gitu loh. Bahkan kebanyakan produk mereka tuh bening karena emang nggak ada tuh yang namanya penambahan-penambahan warna terus wangi. Makanya ini si duo krim ini nggak ada wanginya, geng. Jadi kalau kalian endus-endus nggak ada wanginya. Jadi makanya buat kalian yang kulitnya sensitif, oke banget karena kulitnya sensitif. Dan yang pastinya dia no paraben, so it's safe for all of you. Nah, kalau kalian nanya nih, kak, sebenarnya si duo krim ini tuh bener-bener diperuntukkan buat orang yang kayak gimana sih? Ini gue nggak ngomongin jenis kulit, tapi buat orang. Jadi si duo krim ini atau ya produk-produknya Axis Y, dia itu emang diperuntukkan banget buat kita-kita yang tinggal di udara atau cuaca yang emang ekstrim atau suka keganti-ganti gitu loh, kayak sering pancaroba. Terus buat kalian yang suka terpapar sinar UV, terus buat kalian yang suka kena polusi, apalagi buat kalian yang sering stres, itu semua ngaruh guys ke muka kita. Makanya nih, your life saver. Dan buat kalian yang punya kulit sensitif, terus buat kalian yang kulitnya kombinasi seperti yang tadi sudah aku jelaskan di awal, will love this too. Dan buat kalian semua juga yang suka kulitnya itu kemudian gitu loh, atau bisa dibilang labil. Kenapa labilnya? Terkadang-kadang bagian T-zone-nya kering, bagian U-nya yang berminyak, atau ya sebaliknya lah, pokoknya suka kayak ganti-ganti gitu si jenis kulitnya, cocok pakai dia. Dan buat kalian yang kayak ngerasa, aduh gue capek banget deh, soalnya nih kulit gue nih kadang-kadang moisture-nya tuh suka aneh gitu loh. Terus buat kalian yang hidup di dunia yang sibuk seperti saya ya, jujur banget kalau kalian ngeliat aku tuh, Kak Asil kayaknya ini deh, Kak, kakak tuh gabut banget, kayak gak pernah ngapa-ngapain, bla 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 bla. Mohon maaf lahir batin, sorry. Lu jangan so tau, I have a busy lifestyle, so this will keep me going gitu. Buat kalian yang memiliki kehidupan yang bisa dibilang agak stressful, kayak mungkin pekerjaan kalian tuh nge-pressure banget gitu loh, dan buat kalian yang kayak sering, aduh aku di toxic relationship nih gitu kan, nah bisa pakai dia. Jadi menurut aku, oh my god, skincare buat orang stres, gue baru menemukan tagline-nya. Jadi menurut aku si produk-produk Axis Y ini cocok banget buat kalian yang stres guys. Pantesan, mohon maaf, waktu itu nih gue mau curhat dikit ya, mohon maaf nih ya. Jadi waktu itu pas aku berada di toxic relationship, kulit aku tuh tetap fine-fine aja karena aku pakai si ampule-nya Axis Y. Dan aku juga kadang-kadang suka gonta-ganti sih kalau toner, karena pakai toner yang mana yang mana yang mana, tapi I stick to this and like my skin is like magic, you know? Baru sadar. Btw, aku pakai si skincare ini emang udah dari tahun 2018, geng. Jadi gak usah kayak ngerasa ikasil bacot doang, ngomong doang, enggak. Tenang, saya sudah mencoba Axis Y ini dari tahun kemarin. Jadi makanya itu dia penjelasan aku yang aku kupas tuntas dari si Sarah Hart My Type Duo Cream Axis Y ini. Jadi buat kalian yang ngerasa informasi yang aku sampaikan ini berguna, silahkan diserap dengan baik. Atau buat kalian yang ngerasa, aduh kayaknya teman aku nih punya masalah kulit yang begini deh, atau teman aku nih stres nih karena berada di toxic relationship gitu kan, terus kulitnya gimana, bisa dianjurin pakai ini. Jadi ya sudah, kayak gitu saja. BTW, aku ada giveaway buat kalian, tenang, aku ada giveaway tapi di Instagram. Jadi jangan lupa cek Instagram aku di instagram.com/ashilasikado. Nah, jadi aku bakalan giveaway mini size atau travel size-nya si yang kesukaan aku pastinya, si tonernya ini dan si ampule-nya ini. Ada dua pemenang, jadi buat kalian jangan lupa cek Instagram aku. Jadi begitu aku post video ini, yang di Instagram giveaway-nya juga langsung aku post, jadi berbarengan. Jangan lupa dicek kalau kalian nonton ini sampai habis, you're lucky. Kesempatan, you know, untuk memenangkan giveaway-nya gitu loh. Jadi ya sudah, kayak gitu saja. Thank you so much for watching. If you guys enjoy this video, don't forget to give this video a big thumbs up. And forget to click that subscribe button if you haven't already. And forget to share this video to your friends, family, your pet parents, generation, boy, and community. Di share. Betul, kalian suka gak sama new set aku? Jadi belakang aku putih aja gitu. Jadi aku aja yang stand out. Mohon maaf. Jadi ya sudah, gitu saja. Thank you so much for watching.